Maaf ini mah ya abang-abang. Saya teh sempat ngelihat pendekar cadar merah ada di sekitaran sini. Gua masih kagak percaya kalau Bang Agi bisa kalah sama pendekar cadar merah. Soalnya Kinan itu kagak sehebat Bang Agi. Tio, Po. Gimana, Tio? Gua mau cari mayatnya Bang Agi. Jangan, Tio. Itu curam, Tio. Iya. Kalau lu takut, mendingan lu tunggu sini aja. Biar gua yang cari. Tio, Po. Bahaya, Po. 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 Tio. Po. Tio. Ma. Bukan apa-apa nih. Yang gue takutin di bawah itu ada pendekar cadar merah. Ya gimana tidak? Agi aja orang sakti bisa kalah. Apalagi kita-kita. Bang Eni. Maksudnya Benny. Bang Benny, mohon maaf nih para pendekar yang budiman. Masa para pendekar teh kalah sama emak-emak? Bukan kalah dah, Sep. Mau, ayo. Udahlah, sekarang kita susul ke bawah. Beneran. Tapi kita jangan lewat sini nih. Ini terlalu curam. Terlalu bahaya buat kita-kita. Lebih baik kita cari jalan lain aja. Ayo, ayo. Ayo. Kesini dah. Bahaya. Kayaknya kampung Jawara hari ini akan benar-benar hancur. Iya. Para Jawara satu persatu kayaknya bakal mati. Sekarang aku ingat. Daerah ini menuju tempat penampungan para pengemis. Ya Allah, lindungilah aku. Jangan sampai aku dijadikan pengemis lagi. Aku harus cari cara supaya aku bisa melarikan diri dari sini. Kelihatannya Farah berusaha mencari cara untuk kabur. Tapi percuma. Kamu tidak akan bisa lari dari genggamanku, Farah. Masih berniat untuk kabur? Kamu lupa dengan ancamanku, Far. Dado, pelanin sedikit mobilnya. Lokasinya dekat sini. Baik, Bos. Aku loncat nggak ya? Tapi kalau sampai aku kabur dari sini, nanti Fatih malah celaka lagi. Akan masuk ke dalam untuk mencari tahu pasti ada jejak siapa murid Babe Aki. Mungkin bisa lewat samping rumah. Assalamualaikum, Be. Assalamualaikum. Be. Babe. Eh, ngapain kamu? Ada cadar merah di sini. Dia mau ngapain ya? Kenapa ada Fatih di sini? Yuk. Pendekar cadar merah, kamu mau ngapain di rumah guru saya? Guru? Jadi Fatih itu muridnya Babe Agi. Kalau kamu nggak mau ngaku, nanti kamu punya niat yang nggak baik.
Kalau Fatih benar murid Babe Agi, dia pasti hebat. Gue gak boleh meremehkan dia lagi. Kenapa pendekar cadar merah nyerang saya kayak ada dendam ya? Apa saya pernah nyakitin atau punya salah sama dia? Siapa kamu? Kenapa kamu benci banget sama saya? Salah saya apa?